Jadi kita ada dua syariah. Satu syariah yang zahir, satu syariah yang batin. Syariat luaran kita berusaha dan ikhtiar, dan hakikat usaha ikhtiar itu adalah penentuan dari Allah Ta'ala segala-galanya. Semua disandarkan kepada kita hikmah dia untuk meletakkan dosa dan pahala. Bila nampak usaha di arah baik, maka diberikan pahala yang besar. Dan begitulah sebaliknya. Bila usaha yang tidak baik, maka disandarkan, ya, maknanya kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Ta'ala. Sekia hakikat kul kullum min indillah, katakan semua itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Sebab makna ketuhanan ialah iftikar kulli ma siwa ilaih, berhajat segala yang lain, bergantung tertambat segala yang lain kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ada satu benda terlepas, maka batal makna ketuhanan. Ya, itu kembali pada asal kita. Makna dalam akidah bahawasanya berhajat, bersandar, terikat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu adab kita ialah menyerahkan at-taslim, menyerahkan diri batin hati kita kepada Dia, dengan bahawa kita memandang, ya, segala-galanya ada dalam pentadbiran kebesaran Tuhan yang Maha Dahsyat. Itu di antara adab besar. Kalau kita tak pandang, kita pandang diri kita, maka dia mahjub. Orang tu terhijab dengan Allah. Dia terhijab, maka di mana jalan makrifat yang sebenar dia nak dapat, dia mesti buang tu. Padamkan. As-sayru fillahi la yakuni illa ba'dal fana. Berjalan ke hadrat Allah Ta'ala, makrifat yang sebenar dia takkan berlaku melainkan selepas daripada fana. Fana bermakna antabdua azamatillah, bahawa terserlah dalam cermin hati dia kebesaran Allah, keagungan Tuhan, keasaan Allah dalam mentadbir seluruh. Itu panggil adab. Kalau pandang pada diri kita, itu orang jahat adab. Orang yang tidak ada adab, dia memandang diri dia hebat, diri dia handal, diri dia yang usaha, dia yang menghasilkan perkara. Itu bahaya besar. Itu makna orang itu terjauh daripada Allah SWT, sebab pandangan telah lari. Kalau dijadikan itu etikat, kufur. Ya, orang-orang kafir dia etikat, dijadikan akidah bahawa ada yang lain kuasa dia, ya, dan seumpamanya. Adapun kita orang beriman tidak, tetapi pandangan nak dia kena jaga. Sebab pandangan itu untuk menghasilkan usul ila Allah. Kalau pandangan dia terhapus, maka dia tidak akan sampai makrifat yang sebenar. Dan adab sini ialah menyerahkan, mana at-taslim, menyerahkan segala pekerjaan kepadanya, satu. Dan reda barang yang telah dibahagikan baginya. Engkau reda akan barang yang Tuhan bagi, maka martabat kamu diangkat tinggi oleh Allah, kata Sayyidina Umar. Kalau engkau tak reda dengan penentuan Tuhan, wa qada'ullahu yajri, qada' Tuhan tetap berlaku, dia tak ikut engkau. Ha, itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qarda bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'isyata bainana qasamuha. Ridalah apa yang telah ditaksim, dibahagikan oleh malikul muluk, raja segala raja, ialah Allah Ta'ala. Qasamal ma'isyata bainana qasamuha, telah membagikan kehidupan manusia oleh pembahagi yang maha adil. Ada dibagi banyak tu, ada bagi banyak ni, ada sikit. Semua ada hikmat. Ma khalaqta hadha batilan subhana. Tidak kau jadikan semua itu batil, tidak. Semua itu ada hikmat ilahi. Ya? Sama ada akal manusia yang singkat dapat mengesan hikmat itu atau tidak, itu soal lain. Ya, sebab akal manusia terlampau kontot, terlampau singkat. Ada benda dia boleh fikir. Dan banyak benda yang dia tak boleh nak fikir. Nak fikir hikmat-hikmat ilahi yang sangat dahsyat. Jadi, redha barang yang telah dibahagikan bagimu. Kalau tidak redha, apa jadi? Kita komen dia, Tuhan kata keluar muka bumi aku ni. Wali-wali kalau dia baca hadis ni pingsan pada dia. Apa dia hadis dia? Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyakhruj min tahti as-sama'i walyakhruj min tahti as-sama'i walyatlub rabban siwa'i walyakhruj min tahti as-sama'i. Barang siapa yang tidak redha, redha dia panggil apa? Amrun qalbiyun, urusan qalbi. Dalam hati dia ada perasaan tu. Walaupun mulut dia tak keluar, dia komen. Hari ni asyik hujan je. Bila panas pula asyik panas. Bila datang hujan, wah. Ingat bumi dapat dia punya. Ya. Kita tanya, bumi ni bukan kita punya.
dia punya. Ya, banyak kadang-kadang terlintas. Bila datang asyik panas, hujan pula asyik hujan. Wah. Jangan komen. Komen pergi cari keluar muka bumi lain, tuan kata. Ini pesan. Siapa tak reda dengan keputusan Allah Ta'ala. Walam yasbir ala bala'i. Tuan beri sedikit ujian. Ya, dia tak reda. Dia berungut walaupun kalbi dia. Ya, walam yashkur ala ni'mai. Dan rezeki yang tuan beri kurnia nikmat, dia tidak guna perjalanan tuan. Maka tuan kata, pal liatrub rabban siwa'i. Sila cari Tuhan yang lain daripada aku. Mana ada Tuhan? Wa ilahukum ilahun wahid. Ya, Tuhan kamu Tuhan yang asa. Tak ada dua, tak ada tiga. Wal yakhruj min tahti samai, dan sila keluar daripada muka bumi aku. Bagaimana orang yang nak protes qada Tuhan, maka orang tu telah dinyah. Ya, dihambat oleh Allah Taala. Kalau bahasa kita disuruh, suruh pun kan. Eh, bahasa halus sikit apa? Mengambus. Ha, tu bahasa halus sikit. Ya, kalau bapak dia marah dengan anak dia kata, kau balik, kau boleh mengambus. Yang kau jangan pijak lagi tangga rumah ni. Itu dah over dah, dia marah sangat. Itu dah marah sangat. Jadi maknanya kalau Tuhan dah kata keluar tu, maknanya peringkat marah sangat. Bila kalbi insan tidak ada redha. Dan arifina billah, orang yang benar-benar mengenali Tuhan, dia lagi hebat kedudukan redha ni. Ya. At-talazzuz bil balayat tahaqqukum bir ridha. At-talazzuz bil balayat, bernikmat, bersedap dengan bala yang Tuhan nunggu. Tuhan turunkan bala pada dia, kena sakit, kena ujian, dia bernikmat, bukan dia menahan. Kalau tahan itu peringkat sabar, tu bawah sikit. Di atas lagi dia sedap, bersedap dengan bala itu tahaqqukum bir ridha. Tahqiq dalam makam ridha itu pakaian aulia. Ya, pakaian aulia dia tahqiq. Sebab apa dia berseronok dengan bala? Sebab dia menggunakan pandangan basirah, bukan basar. Basirah dalam dia. Sebab dia tahu dalam bala tu Tuhan angkat nikmat dia punya martabat. Dalam bala tu Tuhan hapuskan dosa dia. Dalam bala tu macam-macam kurnia, seribu rahmat ada dalam tu. Jadi oleh kerana dia pandang itu, dia dapat bala tu, masya Allah. Dia kena sakit, dia kena uji, keluar mulut para arif. Apa dia kata? Alhamdulillah. Ya, albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan padaku akan pakaian-pakaian kekasihmu. Ya, inna syaddan nas bala anil am biya summal amsar wal amsar man kana fi dini sulban ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba oleh Ta'ala di kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang mengikut dan menjejaki jalan mereka. Siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, kata baginda Zam, lagi kuat Tuhan akan uji dia. Mana ujian menandakan orang tu masuk dalam golongan mukhtar, golongan yang dipilih oleh Allah. Ya. Bila satu batu tadi dia ada logam emas, maka dia akan dipilih dan dibawa di makmal, dibakar, dicanai sampai jadi pakaian yang bernilai tinggi. Ya. Tapi kalau batu gerewil, orang pun tak nak. Batu gerewil sebiji kita jual 50 sen pun tak nak. Tapi kalau logam emas ada dalam, jangan, diambil, dibawa, dicanai, dibakar. Walaupun dibakar, tapi akhirnya dia menjadi apa? Pakaian yang mahal. Ya? Perhiasan yang mahal. Begitulah insan. Bila dia dikenakan bala, bermakna dia sedang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dia sedang diuji, mana nak diangkat martabat. Itu pandangan arif, orang yang mengenali Tuhan. Persalahan pandangan orang yang tak mengenali Tuhan. Ya, maka dia seronok dengan apa? Dengan nikmat zahir. Ya, dia kena bala dia berasa sakit. Orang yang bila kena bala dia berasa sakit, mana orang tu belum kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, ya. Dan redha pada barang yang dibagikan baginya, dan tiada menuntut daripadanya barang yang tiada baginya. Maka dia taslim. Dia seribu tak jumpa seorang tuan. Ya, kita yang ada pun tak cukup, dia cari lagi. Yang ni tak ada pun dia sabar, dia redha. Dia berusaha sekadar sajalah, ya. Dan mendirikan segala fardu. Yang dia memberikan pengamatan dan tumpuan ialah pelaksanaan kewajipan dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi dijadikan urusan dia dengan Allah lebih besar, sebagaimana dalam hadis doa Rasulullah SAW. Ya. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghan 'ilmina. Ya, Rabbi ya Tuhanku, la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan engkau jadikan urusan dunia urusan yang terbesar dalam kehidupanku dan kemuncak ilmuku.
mana ilmu di kemuncak sepanjang di hidup, paling tinggi ilmu di ilmu agama ke ilmu dunia? Ilmu dunia, jangan. Allah Ta'ala nakkan ilmu agama tu lebih tinggi. Itu Rasulullah minta tu. Dan kehidupan besar dia menumpukan kehidupan kita nak balik ke sana. Itu pesanan baginda salam-salam pimpinan agung kita. Sebab dunia ni zahibah, di jalan pergi. Makin lama makin dekat dengan nokta akhir umur kita. Dan kita akan irtihal berpindah ke sana. Dan mengikut segala sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka janjian syurga untuk dia. Terutama sunnah yang batin, ya, tempat penyelesaian dalaman kita. Dan menyalahi manusia dengan perangai yang baik. Dia menyalahi manusia dengan perangai yang baik. Yang baik. Mana dia bercampur dengan cara yang baik. Sebab kebanyakan manusia perangai dia sebaliknya, bukan. Jadi dia menyalahi, dia menggunakan akhlak, ya, baginda sallallahu. Dan mendirikan pada segala haknya, iaitu bersifat kaya daripada tiap-tiap makhluk. Ya, bersifat kaya daripada tiap-tiap makhluk. Kaya apa maknanya, tuan? Ya, laisal ghina an kasratil arad walakin ghinan qalb. Bukanlah kaya itu kaya dapat mengumpulkan harta yang banyak sehingga dia panggil dia apa? Hartawan. Mengumpulkan wang yang banyak dipanggil dia jutawan, bukan. Kaya sebenarnya ialah ghinal qalb, kaya hati, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kaya hati, orang yang sebenar kaya dia tidak ada berhajat lagi. Kalau masih ada berhajat walaupun duit dia berjuta, dia masih nak, itu fakir. Itu dipanggil al-faqrul hadir, fakir yang sentiasa hadir dalam hati dia. Kalau orang yang kaya, dia tak nak. Orang kaya dia cukup, walaupun tampak pada zahir tak banyak, tapi bagi dia cukup. Dia ada sifat qanaah, apa yang ada cukup dah. Ini pun tak terjawab di akhirat besok. Itu sifat dia, ya. Kalau yang tamak habis, yang ada pun dia tak syukur, dia hambat lagi yang tak ada. Akhirnya dia mati dalam keadaan lalai. Sebab orang yang ada azam nak mengumpul, confirm dia kena penyakit ghaflah, ya. Sebab Quran dedahkan dalam surah yang selalu kita baca, ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alha yulhi, apa makna dia? Melalaikan kamu. At-takasur, oleh semangat untuk mengumpul banyak lagi banyak. Habis dia kena penyakit tu ada dalam kalbi dia, kalau ada dia confirm pun tuan dia akan jadi lalai. Urusan dia dengan tuan dia buat sambil lewa, bukan tak buat tapi sambil lewa, tak jadi matlamat besar dalam kehidupan dia. Padahal tu yang paling besar, ya. Bersifat kaya daripada tiap-tiap makhluk, mana hati dia tidak digantungkan dengan makhluk, tidak berharap pemberian makhluk. Nah, itu sifat kaya sebenarnya. Rojok ia kepada meninggalkan ikhtiar, ya, dan dia meninggalkan bersandar pada usaha dia, dan beri pada sifat iftikar, dan dia sentiasa memakai sifat fakir kepada Allah Ta'ala, serta memutuskan munazaah. Dia memutuskan perbantahan dalam kalbi dia dengan Tuhan. Apa yang Tuhan buat, dia tak ada kata tak ada undan. Dia taslim dan iradan dan tadbir, dia serah terus, ya, kepada pentadbir malikul muluk, raja segala raja. Ya, maka itu pakaian arif billah. Ya, maka dia akan dapat satu kurniaan besar daripada Allah Ta'ala, futuhat. Tuhan buka kalbi dia, ya, bila dapat futuhat, ya, maka di situ berbagai-bagai kurniaan hebat, ya, Allah Ta'ala kurniakan anwar, futuhat, ma'arif, ya, untuk maka bila dapat benda itu, maka kalbi dia berpindah ke alam lain. Dia panggil apa? Alamil malakut wal jabarut. Jasad dia, abdanuhum ma'al khalaik wa kulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Ya, dia yang tak boleh pakai jasad dengan makhluk, hati pun dengan makhluk. Tapi hati jangan, hati kita dengan dia. Itu pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para awliya, para salihin. Abdanuhum ma'al khalaik wa kulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, kalbi dia dengan Tuhan. Ya, ada nak usahakan supaya, sebab kalbi lah yang layak menerima pancaran makrifat dan sebagainya. Jasad kita ni tak ada apa yang kita jaga, makan cantik solid semua, akhirnya liang lahat yang sultan. Ya, akhirnya dibungkus masuk liang lahat dia. Mandi kapan, semayang, pikul, sumbat. Itulah jasad dia. Tapi di sini manusia banyak tertipu. Tertipu dengan kehidupan dipanggil apa? Jasmaniyah. Dia tak menumpukan urusan ruhaniyah. Kalau diberikan tumpuan pada luar, dalam dia tak ada, maka qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah.
Tuhan akan azab dia dengan melayan kehidupan jasad luar, dia tak perasan. Ya, ini jaga dia. Maka terhijab dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang ini bukakan dia dengan Tuhan, Masya Allah. Ketiga, tunggulah berbagai-bagai futuhat. Maka naik dia satu darajat yang tinggi, dia panggil masuk dalam lain para awliya'illah. Maka dia masuk dalam Jannatul Mu'ajjalah. Maka di situ dia akan dapat satu keistimewaan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, kalbi para awliya dia tidak ada khazan, tak ada khauf, tak ada duka cita, tak ada. Lapang selapang-lapang. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk dalam Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan, yang disebut dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya. Dua syurga, di akhirat satu, di dunia. Apa di dunia? Ialah Jannatul Ma'rifah, ya, syurga mengenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Sebab insan kalau dikenal siapa dia, Allah Ta'ala, nasai kalbi dia tidak akan putus dengan Tuhan, tetap dia akan dapat kerinduan, keasyikan, kelazatan yang cukup hebat dengan Tuhan. Kalau dia kenal. Bermakna kalau hati kita tak kuat gantung, dia belum kenal tu. Dia tak kenal siapa dia Tuhan. Ya? Sebab hati dia akan tersangkut. Hati akan terpaut. Hati akan terikat dengan benda yang paling hebat, paling cantik, paling hebat, paling kaya. Semua ada kat siapa? Dia. Ya, sebab Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, segala kedahsyatan, kehebatan milik Allah. Adapun makhluk sifat sebaliknya, fakir, berhajat. Ya, itu kalau dikenal. Dikenal dengan makna apa? Terbuka kalbi dia. Bukan sekadar tahu, tahu lain. Orang tahu dengan orang rasa lain. Tiap-tiap yang merasa dia tahu, tapi tiap-tiap yang tahu tak semestinya dia rasa. Ya, kita tahu buah durian tu mahal lagi kan, Musang King, tapi tak nak makan. Dia menulis tesis Musang King 1000 muka surat. Tapi tanya dah pernah makan? Belum. Kebun masuk? Belum. Oh, dia kenal dekat library. Dia tulis tesis. Dengan satu orang tua ni dia tak tulis tesis, dia duduk bawah pokok. Buah tu jatuh pun dia nampak. Dan dia makan buah tu. Bila sebut macam lele elio dia, dia ada zauk rasa. Ya. Sampai peringkat rasa dengan Tuhan. Tuhan sebut apa? Iza zukirallah wajilat ulubuhum. Sebut dia Allah, gegaran kalbi dia ada. Apa digegarkan? Jalal wal jamal. Itu paling kurang. Jalal satu, jamal satu. Bila benda yang dibentuk dalam pemberian kurnia itu dipanggil jamal. Kalau bala ujian itu dipanggil jalal. Dia sebut nama Tuhan akan terjadi itu. Perasaan itu akan dirasakan. Bila dia dapat rasa ni, bila dia buang rasa dengan makhluk. Ya, ghaib nazar al khalqi ilaik min nazarillahi ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Ya, ghaib an ikbalihim ilaika bi ikbali ilaik. Ya, buangkan perasaan makhluk nak berhadap kita, buang. Kita rasakan kita berhadap dengan Allah. Baru dia akan kurniakan nikmat yang luar biasa. Nikmat min alamil malakut wal jabarut. Kita dia banyak dapat nikmat alam hissi dan alam luar ni. Wali-wali pandang orang yang terbengkung atau terkongkong dengan alam hissi ni panggil macam katak bawah tempurung. Macam katak bawah tempurung. Dia tak lari tempat lain, pusing sini. Allah. Dan tiadalah engkau lihat kepada segala penghulu kita, iaitu para ambiak, terutama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bala mereka itu, tatkala dibalakan mereka itu, maka tiada ikhtiar seorang daripada mereka itu suatu serta Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Mereka tidak ada rasa runsing, tak ada rasa apa, dia serah taslim. Dan tiada menghendaki mereka itu daripada lainnya, daripada barang yang dikehendakinya. Maka duduk bawah taksis iradat Tuhan betul bagi mereka itu. Maka adalah tuntut tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada barang yang telah dipahamkan daripada Ta'ala, dan barang yang telah diketahui daripada muradnya dalamnya. Jadi orang yang memahami, dia taslim. Ya, kalau dia tak faham, dia iktirat. Dia iktirat, dia ada bangkangan. Ya, mengapa begini, mengapa itu, dia kurang faham. Kalau dikenal, dia faham betul, dia taslim. Ya. Dan tiadakah engkau lihat kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tatkala diketahui bahawa semua muradullah Ta'ala daripadanya menyerahkan dirinya dalam hal balanya dan jatuhnya dalam api,
Dan datang Sayyidina Jibril kepadanya dan kata Sayyidina Jibril, adakah bagi muhajah? Maka katanya, ada pun kepadamu, maka tiada. Ha. Ya. Tiada hajatku, dan ada pun kepada Allah, maka ada hajatku. Dan kata Jibril, pinta olehmu akan Allah, maka katanya, telah memadailah padaku daripada pintaku, tahunya dah pada halku. Faham? Jadi kita Nabi Ibrahim AS dia duduk dalam makam mutaslim. Apabila dicemparkan oleh Namrud laknatullah ke dalam api yang sangat besar, sehingga nak dekat pun tahu dia pakai manjanik, dia terik, dia lepaskan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim bawa Islam kena bakar tuan-tuan. Kita ini bawa Islam makan ikan bakar. Belum ceramah ada udi, lepas ceramah ada. Ada kan. Jenak gitu. Wah, siakap. Ya, jadi ustaz jenak namanya. Ya, belum apa-apa, kepala kambing macam-macam. Orang dulu tengok Nabi Ibrahim bawa Islam, bukan makan ikan bakau, kena bakau tu. Bila dibakar Nabi Ibrahim, Jibril alaihissalam sampai. Ya, Jibril mempunyai beberapa sayap, 600 sayap. Sayap Jibril ni kalau dibuka satu, dia boleh tutup dunia. Kau setakat api Namrud tu, kalau ada katanya dia kebas je habis dengan Namrud pun tercampak. Bila dia offer kepada Nabi Ibrahim, dia nak tolong, alakah hajah, minta ada hajat ke Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Allah aku ada hajat, pada engkau aku tak ada hajat, Jibril. Ya, aku tak ada hajat pada engkau. Masya-Allah. Ya. Ha. Kalau kita macam tolong kebas cepat dia tuan. Jibril tak ada tuan. Nabi Ibrahim kata tak ada. Pada Allah Taala aja aku hajat, pada engkau aku tak ada hajat, wahai Jibril. Ya. Jawapan yang ke, soalan yang kedua, kalau begitu san minta betul lah tu. Jibril kata minta lah wahai Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab round kedua? Dia jawab apa? Ilmuhu bihali yakfi min suali. Tuhan dah tahu aku dah nabi, apa nak minta kan? Dia tak tahu. Dia yang hantar aku kemari. Itu maka mutaslim. Bila dia dapat ni, bila pancaran nur marifat terang dalam kalbi dia, dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, maka hatinya tidak berpisah daripada Allah Ta'ala. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala ma'ah itu dan Naqsyabandiyah dia muraqabah ma'iyah, dia pakai ayat ni. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala ma'akum serta kamu, serta dengan ilmunya, serta dengan tafsir iradatnya, serta dengan tafsir kudranya, serta dengan inkisyafi sami wal basar. Semua tak ada satu saat pun kita terlepas daripada Ta'ala. Ya, aduh. Buat Nabi Ibrahim dia dapat pangkat Khalil. Ya, Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kekasih ni orang yang sangat rapat. Ya, kerapatan dia sampai peringkat apa? Dia nak minta pun dia tak nak ni. Dia tahu Tuhan apa semua yang Tuhan buat semua tu. Ada hikmat ilahi. Ya. Tapi kalau dalam makam taslim dia begitu. Kalau dalam makam ubudiyah dia berdoa. Dia ada lain-lain makam dan ni. Suasana kalbi kita dia berubah begini keadaan begitu. Walasi di dalam rangka makrifah dengan Allah Ta'ala. Itu yang penting. Maka kalau terhijab hati insan Dewa Ta'ala, itu bala yang paling besar. Sababul azab wujudul hijab. Sebab penderitaan azab sebenar insan di dunia bila terhijab kalbi dia daripada Ta'ala. Dia tak boleh memandang tepat ya kepada hadrat Allah Subhanahu Taala. Yang dipandang diri dia, makhluk dia, usaha dia, kuasa dia, harta dia, tenaga dia, itu terhijab dan bahaya. Dia takkan terbuka pintu marifah. Dia tak terbuka pintu marifat sampai dia menghembuskan nafas akhir abilah. Ugi. Mazal ladzi wajada man faqada wa mal ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badalan. Dalam munajat akhir Ibn Atta disebut ya, madzal ladzi wajada man faqada, madzal ladzi wajada, apakah kehasilan dan kedapatan insan sepanjang umur dia ya, man ladzi wajada man faqada, mereka yang luput. Luput apa? Luput maqamil musyahadah, dia tak dapat. Sebaliknya, man ladzi faqada man wajada, apakah keluputan orang yang ada ini benda, mana pembukaan makrifat Tuhan beri kat dia, maka orang tu yang paling hebat dan berjaya dalam hidup dia. Ya, berjaya atau tidak insan dalam hidup dia, dia terbuka tak dia dengan Tuhan atau dia tertutup sampai akhir hayat. Ya, laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi serugi-rugi insan yang menukar
Tuhan dengan makhluknya. Dia berhadap kepada makhluk, dia tak berhadap kepada Allah. Dia kenal makhluk, dia tak berapa kenal Tuhan dia. Ya, dia pandang kuasa makhluk, dia tak perasan kuasa Allah Ta'ala. Dia pandang iradah makhluk, dia tak pandang iradah Tuhan. Dia pandang ilmu makhluk, dia tak perasan ilmu tu Tuhan. Dan akhir dia perasan wujud makhluk, dia tak perasan wujud Allah Ta'ala. Ini panggil golongan mahjub. Maka orang ini sebenarnya sedang duduk dalam narul muajjalah, neraka yang disegerakan. Dia ada dua, satu syurga dia segerakan, terbuka tu dia panggil, dia maksud jannatul muajjalah. Lawan syurga apa? Neraka lah kan. Neraka maknawi panggil. Sebab jiwa tak akan tenang. Dia tak masuk lain ni, jiwa tak akan tenang. Tuan-tuan tanyalah orang kafir tu. Ya, kita tengok kat rumah dia, dia punya kereta macam Yuska 30 biji dia. Tengok dia punya bangunan rumah berapa tingkat, macam sarang merpati. Kita tanya dia, dia pening. Macam tauke, hoi pening. Eh, pening lagi. Duit tak habis makan, duit 2 juta dia pening lagi. Sebab apa? Dia dikunci makrifah akan Allah Ta'ala. Dia tak kenal Tuhan, orang kafir mana kenal. Sama juga orang yang meniru sifat orang kafir, dia tak menghadap ke Tuhan, dia leka. Dia beriman tapi dia leka. Maka dia terduduk dalam penjara besar dia panggil. Ya, dia terpanggil narul muajjalah. Ya, neraka yang disegerakan. Mana keseksaan jiwa dia tak akan dapat tenteram. Sebab Tuhan dah gariskan dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Ta'ala, makrifat akan Allah, jiwa dia akan tenang. Ya, kalau tak, dia tak akan dapat ketenangan dan dia pening dia. Macam mana pun dia tak akan dapat maknanya penyelesaian dia. Dia terpinga-pinga dalam kehidupan dia. Dia rasa dengan mengumpul harta dia tenang, dia mengumpul lagi pening. Ya, dulu rumah tak ada apa, tak ada pagar, dah kena ada pagar. Tak ada escort, dah kena ada escort. Macam-macam. Sebab Tuhan tak letakkan di situ. Dan kepada lisan hal alaihi salam, ya, mana aku telah menyerahkan kepada Allah Ta'ala, maka betapa aku iktirat kepadanya. Aku telah taslim kepada Tuhan. Ya, macam mana aku nak bangkang apa? Serah. Itu. Barang siapa yang serah, dia dapat apa? Pemeliharaan rapi dari Tuhan. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang betul-betul berserah bulat dengan Tuhan, fa huwa hasbu. Ya, Allah Ta'ala akan menyanggup dan mengawal dia. Siapa dia contoh terbesar? Huwa Rasulullah SAW. Tuan-tuan buka sirah dan berpuluh-puluh rancangan untuk membunuh baginda Islam, menangkap, membunuh, semua dibatalkan oleh Ta'ala. Ya, Suraka bin Malik, ya, yang dapat gelang Maharaja Kisra, dia pakar mengesan padang pasir dan bila dapat tawaran daripada Abu Jahal, Abu Lahab, dapat bawa Rasulullah hidup atau mati, ya, maka diberikan 100 ekor unta besar dulu, ya. Jadi dia follow, dapat dan bila Rasulullah SAW berbakar berjalan tu, pum, dia follow-follow belakang kan. Dekat aja dengan dia, dia nak kejut dengan senjata dia, atas sentap kaki dia bergulung kan. Dan dia merasa kata sentapan tu luar biasa, bukan terbolos lubang-lubang apa, lubang dap ke apa, bukan. Tu memang terpelanting tu, dia bangun lagi mengikut sengah riwayat, dia kejar lagi, pum, tuan sentap habis. Akhirnya Rasulullah pun dekat dengan dia, dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Ya, dan Rasulullah menjanjikan dia akan dapat gelang Maharaja Kisra, dan dia dapat dalam khilafah Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dia pimpinan dalam gerakan, ya, peperangan tu. Akhirnya diberikan ni janji Rasulullah SAW kepada engkau, masya-Allah. Ya, aduh, Allah, Allah. Dan berbagai lagi lah, ya, perancangan nak membunuh baginda Islam. Dipanggil baginda dalam satu mesyuarat, dan tempat duduk Rasulullah itu diletakkan atas di batu. Kalau Rasulullah duduk, memang dia akan empat dengan batu. Rasulullah nak keluar dia, dia boleh sampai. Jangan keluar ya Muhammad, mereka sedang merancang untuk membunuh kamu. Lagi dahsyat, diletakkan mizab atas apa? Kaabah. Bila Rasulullah sujud aja, dia tolak ke batu. Batu tu jalan kan, jatuh. Batu atas kepala baginda. Tiba sekerat, dinding Kaabah keluar. Pum, tahan. Kat situ juga dia mengucap tak dapat turun. Ya, dan begitulah banyak lagi. Kalau dalam sirah tuan-tuan buka, semua pemeliharaan ni apa, sehingga Tuhan cop kat belakang Nabi, tawajjah haitsu ma syi'ta fa innaka mansur. Tawajjah haitsu syi'ta, kau berhadaplah ke mana ya Muhammad, engkau sentiasa diberi bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Itu dalam khatumun nubuah kan. Pum, ha, itu dia. Bila tu dia betul sidku tawajjah, sidku tawakul, sidku taslim, ya, benar jujur dia menyerahkan kepada baginda, kepada Allah Ta'ala. Ketika itu Tuhan beri bantuan yang hebat-hebat.
Dengan syarat apa? Jujur betul terserah. Kita kalau kita bos dalam satu pejabat nak mengambil pekerja 3 orang misalnya. Jadi yang datang temu duga tu kan, seorang tu minta bersungguh-sungguh, tuan tolonglah saya begini, kan? Dengan seorang lagi, tuan boleh tolong saya tak? Konjen tu ditanya agak siapa yang dapat tu? Tentu yang tadi, tuan tolonglah saya, tuan saya mampu ajar begini-gini. Dia rayu betul, dia dapatlah. Tapi kalau datang tanya agak-agak tuan boleh tolong saya tak? Dia kata tak boleh dia tu. Sebab apa? Tidak ada siddiq jujur. Kalau kita bersaud, pam betul, dia yang mengurus segala-galanya. Ya, contoh terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha. Tapi oleh kerana hijab, ya, ghaflah, kelalaian kalbi di Tuhan menyebabkan insan itu tak berapa nampak. Dia tahu tapi tak boleh nak pegang sangat. Sebab apa? Khatir banyak yang melintas menghijab diri dia. Dia memandang selain dari Allah, itu satu amanah hijab yang besar rendahnya. Tempat dia suruh kasratul zikr. Banyakkan zikrullah, itu hikmah dia, dan supaya kita pukul karat-karat kelalaian supaya dia boleh istighfar betul kalbi dia kepada Allah Taala. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkala dipeliharakan antara, dipilihkan antara ada ia Nabi Malik atau Nabi Fakir, maka dipilihnya Fakirun kerana tawaduk bagi Allah Taala. Nak jadi nabi, ya, jadi gajah atau jadi nabi sebagai hamba dan fakir. Maka Rasulullah fikir apa? Rasulullah memilih tawaduk fakir dengan Allah Taala, ya. Fakir qalbi itu misalnya tahaqqaq bi faqrika yamudduka bi ghina'ik. Tahqiqkan memandang fakir kamu dengan Allah. Ya yamudduka bi ghina'ih, nasihat Tuhan akan bantu dengan sifat dia maha kaya. Tahaqqaq bi zullika, tahqiqkan betul qalbi kita memandang hina kita dengan Tuhan. Yamudduka bi izzih, nasihat kamu dapat bantuan daripada zat yang maha mulia. Sebab sifat kita mukhalif, muhadapah dengan Tuhan. Segala kesempurnaan milik dia, segala kekurangan milik makhluk. Jadi kita pandang betul uniform kita pakai, dapatlah bantuan daripada Allah Ta'ala. Maka nak dapat fakir macam mana? Nak rasa hina macam mana? Kena pandang dia lah. Kita pandang orang yang kaya pun nampak kita fakir. Ya, kita pandang orang mulia pun nampak kita hina. Sebab dia suruh pandang. Bila pandang, guna senjata dia apa? 8 pengelap jiwa dia apa? Zikrullah. Itulah puncak dia. Sebab zikir, lapas zikir, sama ada asma'nya ataupun awsaf sifat yang kita zikir tersebut, semua menunjukkan keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila kita pukul dengan tab nur zikir tu, iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safan asrar, wa iza safan asrar kan Allah ma'allahi karam. Bila banyak kamu pukul dengan zikrullah, lagi banyak nur dalam kalbi kamu. Bila nur banyak, maka bermancarlah sir kamu. Dan bila sir kamu terang, maka kamu layak, maknanya menetap dekat dengan Tuhan kamu. Ya. Maka apabila hasil bagi seorang mereka itu bala atau cuba, nasaya dia anugerah Allah Ta'ala akan dia sebaik-baik adab. Ya. Ha. Seorang ni dia lalai, tuan-tuan ni. Semayang tu saya cerita lah. Ya. Sebut nama Tuhan pun bayar. Tapi bila tuan buka dia, pum, tuan kenakan dia bala. Nah, patah kaki, patah tangan, tergantung siutan. Baru tu buka mulut, ya Allah. Ah, baru dia buka mulut. Kau tidak berat macam ada batu kat mulut ni. Bila dia kena bala tadi, akhirnya dia pun sedar. Itu tuan tarik. Ya. Itu dia kata, adal man'uh ainul atak. Bertukar bala tu jadi nikmat. Dengan sebab dia kena bala, dia sedar bah balik. Kita takut kalau dia kena nikmat, dia terlupa. Itu lagi bahaya. Dalam nikmat kadang-kadang ada bah bala. Dalam bala tu kadang ada nikmat. Dengan sebab dia, dicuba tadi, akhirnya dia kembali. Alhamdulillah. Itu cara Ta'ala mengolah insan macam-macam tentang ni. Kadang diminta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jan wa na'udzubika min sakhati ghawan nar. Ya Allah, berilah kami ridha engkau dan syurga, dan jauh kami kemurkaan dan neraka-Mu. Baik, Tuhan terima doa dia. Dan dia disenaraikan min ahli jannah. Tapi kedudukan dia sekarang tak layak. Kedudukan dia sekarang dengan dosa dia 2-3 kali dunia punya banyak. Dan dia nak mati 2 bulan lagi. Ha? Maka Tuhan kerja ke dia? Kena bala, kena demam, kena penyakit, kena apa, habis-habis, pum-pum, dosa dia habis-habis. Elok dia bersih, Tuhan ambil. Ya, itu cara Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena perhati itu. Tuhan bagi itu sebenarnya hadiah daripada dia. Inna minazunubi zunuban la yukafir as-salah wa la-siyam wa la-had wa la-umrah yukafiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ada di kalangan dosa tu, dia tak hapus dengan sembahyang, dengan puasa, haji, umrah, dia tak hilang. Berat dosa ni buat. Tapi Tuhan hapuskan dosa dengan al-humum fi talabil ma'isyah.
dengan kesusahan dia mencari rezeki. Orang panggil Kais pagi makan apa? Pagi dia sabar, akhirnya sebab dia sabar tu segala dosa dia Tuhan hapuskan. Ya, ini uslub cara Ta'ala berbagai-bagai. Ya, itu pentingnya seorang tu ma'rifah dan mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah dipaham ya, uslubnya. Nah, saya dianugerahkan Ta'ala akan dia sebaik-baik adab. Maka tiada menzahirkan mereka itu daripadanya melainkan barang yang muafakat dengan dia iradatul haq. Akhir dia duduk betul-betul dalam merasakan ya, taksis iradatul Ta'ala yang sebenar. Kemudian muradullah Ta'ala daripada segala hamba itu menzahirkan hajat tadi. Yang Tuhan kendaki apa pada hamba? Izharul faqah, menzahirkan keberhajatan dia kepada dia. Itu jalan dekat untuk sampai ke Tuhan. Serta melazimkan ittirar amma yujibul muttar iza da'a. Muttar ni apa Tuhan? Siddatul faqri. Lampau dia rasa fakir dengan Tuhan. Ibarat ulama kata, seorang pergi ke laut, tiba-tiba perahu dipecah atau dia punya kapal dipecah. Maka ketiga tu dia terkapai betul tengah laut. Ketiga tu punya hati dengan Tuhan, dia kata bulat dulu. Ya, dia tak nampak lagi. Ya Allah. Macam itulah hati para awliya setiap detik. Walaupun dia duduk dalam mahligai besar, tapi kalbi dia sentiasa fakir dengan Allah. Yang tu Tuhan nak. Ya. Baru dia takik fakir, barulah dia dapat bantuan dari Tuhan. Ya. Kalau dan tafsirkan ayat hakikat, ayat syariat, innamas sadaqat lin fuqara, sesungguhnya sadaqat, zakat itu diberikan pada orang yang fakir. Sebab kita kalau beri zakat kena jaga ya. Fakir dia tiga sudut kalau dalam fiqah kita. Fakir harta, fakir usaha, fakir nafkah. Baru dia sah terima zakat. Kalau dia tak ada usaha, dia tak ada harta, tapi kita tak perasan dia ada orang support. Nafkah dia, dia kaya. Anak dia lima orang ada. Ya, satu orang bagi 1,000, sebulan 5,000. Dia seorang tak biar makan dan. Tapi dia duduk rumah biasa, kita ingat dia orang miskin duduk seorang, kita bagi zakat. Tengok pagi gayuk, kereta besar-besar, Mercedes ada, BMW ada, lori balak ada. Ya. Rupa cek-cek, oh kaya tuan ni. Maka zakat kita beri kena qada balik, tak sah. Dan dia wajib pulangkan balik kalau dia tahu tu harta zakat. Haram dia ambil sebab dia kaya. Orang kaya tak layak menerima sedekah dan zakat. Yang layak ialah fakir. Maka sadaqat ditafsirkan secara isyari, sadaqat di mana futuhat wal anwar wal fuyudat oleh ulama sufi. Mana pemberian rohani. Bila dapat? Bila kita fakir betul dengan Tuhan. Fakir kita rasa kita tak ada apa benda. Kita tak ada apa benda. Tuan. Tak ada milik apa. Semua yang beri semua dari dia. Dia fakir betul-betul bahawa Tuhan beri dia. Mam, pembukaan dia. Ya, itu maksud dia. Maka nak nampak fakir mesti nampak yang kaya. Dan nampak yang kaya dalam mana? Suntikan dia az-zikr. Kita zikir sampai nampak betul kekayaan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Baru kita nampak kedirnya diri kita. Situ baru dibuka. Ya, baru dibuka. Dia panggil ittirar. Dan demikian itu cabang ma'rifah. Dia cabang daripada pengenalan Tuhan, hati dia akan jadi fakir ilallah. Berdoa Nabi doa, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Dia ada dua makna ni. Ya Allah, jadikan aku ini miskin dan matiku dalam keadaan miskin. Kalau kita baca doa ni, awak nak amin tak? Ya. Baca kuat-kuat pula. Allahumma ahini miskinan. Terjemah pula. Ya Allah, jadikanlah kami miskin. Wa amitni miskinan dan mati kami dalam miskin. Terus senyap. Ya, Tuhan tak amin. Sebab semua nak jadi saudagar. Tapi tafsiran sufi, miskin itu mana fakirul qalbi. Hati kita sentiasa fakir walaupun dia kaya. Ya, hati para awliya semua dia fakir dengan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani, rumah dia tenggelam buku lali kan. Iblis datang kata, kau ni wali, kau tengok apa ni hubung dunia kau dekat. Dia kata, ambil lah kau nak rumah aku. Dia kata, tongkat kau tu bagi aku. Eh, tak boleh. Baca, tongkat buruk dalam hati kau. Rumah kau nak ambil, ambil lah. Dia kata, tu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani intan ya. Habis dan barang siapa berkenak kepadanya nasai lazim itiraf. Mana siapa yang nak pemberian kurnia Tuhan, dia kena apa? Tahqiq dalam maqamul fakir, siddatul fakri. Nasai dia akan layak menerima bantuan. Sebab tu para arif bila sentiasa merasakan dia hina fakir dengan Tuhan. Fi kulli lamhatin wana, setiap-tiap nafas dan lamhah dia, kelipat mata dia. Dan itulah maqam yang terlebih memberi manfaat bagi orang yang salik, orang yang dalam suluk yang berjalan hadrat Allah Ta'ala. Maka jikalau ada engkau daripada orang yang ahli suluk, mana orang yang betul-betul berjalan suluk masdar daripada kalimat salaka, yasluku suluk, bahawa salik yang berjalan itu dipanggil salik. Ya, perjalanan itu dipanggil suluk. Berjalan ke Tuhan apa hukum? Wajib. Dalil Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah.
Dia dua jalan ni, jalan ke Tuhan atau dia jalan lain, tu je. Dia tak jalan Tuhan, dia jalan lain. Ha, tu je. Ya, maka berjalanlah kamu, berjalan apa? Qalban wa ruhan wa sirran. Berjalan dengan qalbi, roh dan sir, bukan berjalan dengan kaki. Kalau berjalan kaki ayam lagi laju kan. Kalau kita dah tua ni ada sakit jantung, kejar ayam silap kita awak tu. Diakalkan ayam dan bukan jalan kan, jalan luar, jalan batin dalam. Ruhani kita yang boleh sampai ke Tuhan. Kaki tangan tak boleh sampai dan jasad kita lah sampai liang lahat ni. Yang nak sampai tu hakikat insan, diri kita sebenarnya. Ya latifatul rabbaniyah nuraniyah. Ya, benda yang latifah roh kita tu. Ya, dia yang bercakap sekarang ni. Yang bercakap siapa dia? Yang bercakap sekarang siapa dia? Dialah. Sangkau boleh bercakap, kalau dia keluar kita boleh cakap. Tuan terik dia pisah roh dengan jasad dan tengah-tengah. Ya. Dia hebat bercakap, boleh tengah-tengah tak boleh bercakap kan. Dia keluar je. Dia tu keluar je, kita tak boleh bercakap. Senyap tu kan. Ya, yang bercakap tu dia. Hakikatul insan. Yang ada luar ni sangkar ni. Maka lazimkan olehmu lazimkan demikian mana fakir betul dengan Allah Ta'ala bahawasanya ma talaba minka syairun misrul itirar wala asra'an bayi mawahi bilaika misrul zilwal iftikar. Dan akan sambung makan datang, dia kata tiada ya tuntut bagimu sesuatu daripada Ta'ala dan tiada yang lain seperti itirar dan tiada yang terlebih menyegerakan segala pemberian kepadamu seperti zul dan iftikar. Ya, maknanya kalau kita ada zul menghinakan diri dan iftikar, insyaAllah cepat madad bantuan akan sampai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok doa-doa Rasulullah SAW, kadang Rasulullah minta tu tak sampai sebaris tuan-tuan ni. Tapi 2-3 baris tuan-tuan tengok ni. Dia punya apa tu? Penterjemahan memandang fakir dengan memuji. Wahai Tuhan pentadbir langit dan bumi yang merezeki kepada makhluk yang habis semua. Itu apa tu? Dia sebut akan kebesaran, keagungan Tuhan supaya apa? Kita rasa besar, kita rasa kedil kita. Kita sebut dia maha kaya, nampak kita ni fakir. Nak tahkikkan benda tu. Dalam keadaan tahkik fakir kita, pap kita minta aja, zaman Tuhan pergi. Ya, sebab Tuhan dah jamin tu. Amma yujibul muttar izada. Itu dia antara apa? Sifat kalbi dan yang kita kena proses, tengok mudah-mudahan dia duduk betul akan tempat yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian masada talabin minka, ya ma talaba minka mislul ittiral wa asra bil mawahib ilaik mislul zulli wal iftikari wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallahumma Yeah, okay.